kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Bersama saya Putri Andriana, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Oke Bunda, episode kali ini kita mau bahas soal mengenal metode pola asuh anak masa kini atau dikenalnya dengan mindful parenting. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin soal mengasuh anak ya, itu adalah bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena sebagai orang tua juga mesti tahu pola pengasuhan anak yang tepat supaya tumbuh kembang anak itu menjadi optimal, baik secara mental maupun secara fisik. Dan ada banyak jenis pengasuhan anak yang bisa Bunda pilih nih, tapi sebelumnya lebih baik dicari informasinya terlebih dahulu. Nah, salah satunya itu adalah mindful parenting yang kali ini kita mau bahas. Kira-kira Bunda di rumah semuanya udah tahu belum sih mindful parenting ini apa? Soalnya ini adalah merupakan salah satu katanya sih pola asuh masa kini ya. Nah, kalau misalnya memang belum pada tahu, karena aku juga belum begitu tahu secara mendalam, makanya aku di sini sudah bersama Mbak Catherine. Halo Mbak Catherine. Halo Mbak Putri. Jadi Bunda, Mbak Catherine ini merupakan salah satu psikolog yang praktiknya di Pion Klinik ya. Iya. Nah, kalau mungkin misalnya Bunda pengen curhat atau butuh psikolog nih, bisa ke Mbak Catherine. Nah Mbak Catherine, hari ini kayak yang tadi aku udah bilang, kita mau bahas soal mindful parenting ya. Itu sebenarnya mindful parenting tuh apa sih? Terus bedanya dengan pola pengasuhan lain tuh seperti apa gitu? Jadi sebenarnya mindful parenting itu proses pengasuhan ya, yang menerapkan prinsip dari mindfulness gitu. Jadi kalau mindfulness itu kan sebenarnya menerapkan kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukan gitu ya Mbak. Nah, jadi aware dan juga accept dengan keadaan saat ini gitu. Oke, jadi kesadaran yang dimaksud itu adalah aware gitu ya dengan keberadaan saat ini. Nah, kenapa disebutnya dengan pola asuh masa kini? Maksudnya apakah memang generasi sekarang nih, anak-anak sekarang tuh harus diasuh dengan cara seperti itu kah atau gimana gitu? Iya, soalnya ini kan sebenarnya baru semakin berkembang ya pengasuhan mindful parenting ini. Karena pengasuhan anak itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental juga. Artinya orang tua itu harus diprioritaskan untuk mental health-nya dulu Mbak gitu. Jadi makanya mindful parenting-nya ini baru menjadi suatu hal yang penting gitu. Karena sekarang banyak sekali isu-isu pada anak yang tidak hanya sekedar fisik, tapi juga mental health anaknya ini juga menjadi suatu isu juga. Maka dari itu penting juga untuk fokus pada isu tersebut gitu. Pada isu mindful parenting tersebut ya. Tapi memang aku setuju juga sih Mbak Catherine, soalnya kan sebenarnya mungkin bukan cuma anak-anak aja ya, mungkin yang udah remaja, dewasa, isu mental nih jadi salah satu sorotan belakangan ini. Mungkin ini menunjukkan salah satu kemajuan negara kita. Dulu menganggap ada hal sepele, ah ini mah maaf kasarnya gila gitu, atau misalnya perilakunya memang menyimpang aja, padahal ya memang dia ada pengaruh sendiri terhadap kesehatan mental. Berarti mindful parenting ini adalah salah satu pola asuh yang mengutamakan itu ya. Jadi betul, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Oke. Nah, seberapa penting mindful parenting ini tuh harus diterapkan kepada anak, atau kan memang ya udah kalau orang tuanya mau aja, atau kalau enggak juga enggak apa-apa, apa gimana nih Mbak? Sebenarnya ini sebagai cara membantu orang tua ya Mbak ya. Supaya orang tua tuh lebih bisa kenal apa yang menjadi kebutuhan anakku ya, seperti itu. Jadi lebih responsif, lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Karena sekarang banyak sekali juga anak-anak yang cenderung nyimpen ceritanya sendiri. Nah, itu enggak mau diceritakan ke orang tua. Nah, makanya penting banget untuk bisa lebih peka terhadap anak, lebih responsif, lebih sensitif juga terhadap kondisi anak lewat mindful parenting ini. Berarti ya manfaatnya adalah nanti hasilnya komunikasinya ya. Orang lebih tua komunikasinya, betul, terhadap anak. Berarti buat Bunda di rumah kalau misalnya memang pengen nerapin mindful parenting ini, tadi pertama harus peka ya. Iya, betul. Peka, tahu nih anaknya kira-kira butuh apa, pengennya seperti apa. Iya, betul. Tapi kan di balik itu juga kita mesti lihat ya, itu positif atau negatif ya Mbak. Terus lebih sensitif juga ya. Lebih sensitif. Terus juga tadi lebih peka, lebih sensitif, sama lebih responsif. Iya, betul. Artinya cepat gitu ya. Iya, lebih cepat untuk menanggapi perkembangan anak seperti itu. Jadi ketika interaksi yang terbangun ini lebih positif, lebih hangat, dan komunikasinya terjalin dua arah antara orang tua dengan anak,
jadi lebih bisa mengoptimalkan perkembangan anak ke arah sana gitu. Jadi misalnya kalau anak lagi sakit, mungkin ada anak yang dengan jelas menunjukkan gejala sakitnya, tapi ada juga anak yang cenderung diem aja tapi memiliki banyak makna di balik itu. Jadi dengan kepekaan orang tua yang diasah, ini membantu untuk menstimulasi anak juga gitu. Iya, iya. Karena kan memang gak bisa dipungkiri setiap anak punya karakter yang berbeda ya, Mbak Catherine ya. Ada yang memang dia apa namanya ekspresif, atau ada yang juga diem. Misalnya tadi benar kata Mbak Catherine, misalnya ada yang lagi sakit, ya bilang, "Bu, aku sakit." Ada juga yang diem-diem tiba-tiba sakit. Nah, salah satu manfaat dari si mindful parenting ini supaya orang tua tuh paham apa yang disampaikan anaknya ya. Terus pola asuh mindful parenting ini apakah benar dia membantu melatih emosi orang tua dengan anak, Mbak? Iya, betul. Ya? Karena kan semuanya itu kan dimulai dari orang tuanya sendiri dulu gitu. Jadi intrapersonal orang tua, hubungan orang tua dengan dirinya sendiri, itu bagaimana orang tua aware dengan emosi orang tua sendiri, pemikiran orang tua sendiri gitu. Jadi kalau misalkan lagi menghadapi anak, kalau lagi penat, kadang kan muncul emosinya dulu yang keluar kayak gitu. Nah, ini bagaimana untuk meregulasi semua itu supaya bisa merespon kepada anak lebih tepat seperti itu. Oh, jadi yang dimaksud dengan melatih emosi ya, artinya anaknya sedang apa, orang tuanya benar nih responnya dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi sama-sama tahulah cara mengkomunikasikannya seperti apa gitu ya. Jadi lebih aware terhadap emosi orang tua, lebih aware terhadap emosi anak juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya prosesnya sama-sama bersama gitu. Jadi nggak cuma orang tuanya saja, tapi interaksinya ini juga terbangun gitu. Oh, gitu. Jadi bukan hanya orang tuanya saja yang memahami anak, tapi juga sebaliknya juga bisa ya. Iya, betul. Berarti dua arah nih manfaatnya dapat. Wow, ternyata memang sepenting itu Bunda mindful parenting ini. Atau mungkin yang pengen mencoba menerapkan bisa cari-cari informasi gitu ya, kira-kira dari mana, buku gitu ada kali bisa, ya? Bisa, dari buku bisa. Terus sekarang kan banyak sekali ya, dari Instagram juga banyak yang edukasi seperti itu. Dari Google juga bisa dicari tentang mindful parenting ini. Atau mungkin bisa menggunakan prinsip dasar dari mindfulness seperti itu. Karena mindfulness ini kan suatu proses yang perlu latihan ya. Jadi bukan suatu hal yang instan. Jadi bisa latihan dengan diri sendiri dulu. Bagaimana untuk bisa mindful pada diri sendiri. Itu juga bukan hal yang mudah ya Mbak ya. Iya, kayak gitu. Jadi bisa kalau misalnya Mbak suka dengar kayak yoga, meditasi, itu salah satu cara untuk bisa mindfulness gitu. Oh, itu berarti olahraga gitu ya. Maksudnya kegiatan fisik itu bisa mempengaruhi juga ya? Bisa. Jadi lebih bisa aware terhadap diri sendiri. Jadi lebih ke arah kita tuh sadar dengan apa napas kita yang keluar, terus napas kita yang masuk. Nah, itu. Oke, berarti keywordnya adalah aware ya? Iya, betul. Jadi sebelum mungkin kita aware ke anak, kita harus aware dulu terhadap diri kita sendiri. Seperti apa, melatih emosinya, memahami kebutuhan anak. Ini sebenarnya hal simpel ya Mbak Catherine, tapi penting nih dalam mengasuh, dalam pola asuh anak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dari pengalaman Mbak Catherine sendiri, ini kan psikolog pasti ketemu banyak case dong. Salah satunya tentang komunikasi buah anak. Ini tuh sebenarnya sudah banyak belum sih orang tua di Indonesia yang sudah menerapkan pola asuh anak? Atau masih perlu kita gencarkan lagi nih sama-sama gitu? Ini mungkin ada yang secara tidak sadar udah dilakukan seperti itu. Mungkin sebelum menikah ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah terbiasa dengan yoga, meditasi, hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika dia sudah memiliki anak, dia bisa menerapkan meditasi tersebut ketika berhubungan dengan anak seperti itu. Tapi ada juga ini menjadi hal yang baru gitu buat orang tua. Karena kan sebenarnya kalau dengan pengasuhan zaman dulu, itu yang penting makan gitu. Betul, kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini mungkin menjadi suatu hal yang baru untuk orang tua gitu. Terutama pentingnya buat kesehatan mental anak ya. Jadi ada sebuah improvement nih di pola asuh masa kini ya, itu adalah memperhatikan kesehatan mental anak-anak. Gitu Bunda, karena ini adalah topik yang penting, jadi aku sama Mbak Catherine akan kembali lagi mau bahas lebih lanjut lagi mengenai mindful parenting ini. Jadi buat Bunda, jangan kemana-mana, terus saksikan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Oke Bunda, kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Masih membahas soal mindful parenting bersama Mbak Catherine di sini. Nah Mbak,
ngomongin timing yang pas nih buat orang tua. Itu kapan sih orang tua tuh harus mulai sadar pentingnya mindful parenting ini terhadap anak? Apakah sejak lahir atau mungkin nanti deh tunggu balita atau pas remaja atau gimana Mbak? Sebenarnya dari anak lahir itu juga penting banget sih Mbak. Kalau misalkan orang tua sudah tahu tentang mindful parenting, mulai bisa diterapkan juga gitu. Karena banyak penelitian juga yang menunjukkan orang tua yang lebih responsif, yang lebih sensitif, itu bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak juga, seperti itu. Jadi lebih sering diajak bicara pada anaknya, seperti itu. Karena memang mendukung ini ya, tumbuh kembang anak juga ya. Betul, Mbak. Mungkin kalau dari kecil malah nanti kedepannya jadi lebih mudah. Maksudnya orang tua tuh nanti pas udah besar akan udah terbiasa nih pakai mindful parenting ini gitu ya. Betul. Mungkin dari hal-hal kecil kayak anak nangis, pengen susu atau pengen apa nih, orang tua harus aware nih kira-kira kalau anak kita kayak gini dia pengennya apa sih? Iya betul. Jadi pengennya kayak gimanain sih gitu ya? Jadi dari nada suara anak nangis itu kan maknanya beda-beda. Betul. Ada yang minta makan, ada yang minta untuk dibersihkan tubuhnya seperti itu. Ada yang mencari perhatian juga gitu. Jadi untuk mengenal nangis yang berbeda-beda ini juga membantu untuk memenuhi kebutuhan anak juga seperti itu. Nah itu yang jadi challenge nih buat bunda-bunda di rumah ya, memahami gimana tuh anak-anak nangis nih kira-kira mau apa nih. Harusnya sih kalau yang udah terbiasa mengasuh, maksudnya udah sering ketemu pasti paham, oh kalau kayak gini anaknya pengennya apa gitu. Nah kalau ngomongin soal mudah atau enggak, ini kan pola asuh baru ya. Tadi yang kata Mbak Catherine bilang tuh aku setuju banget, ini ada pergeseran pola asuh nih. Kalau zaman dulu kan yang penting makan anak-anak, sekarang kita enggak hanya fisik yang kita perhatikan, tapi mental juga. Artinya lebih mudah atau lebih sulit bagi orang tua menerapkan pola asuh ini Mbak? Lebih challenging ya. Lebih challenging pastinya ya. Pastinya lebih challenging gitu, karena kan dengan digitalisasi teknologi juga tentunya kan isunya berbeda ya, apa yang dialami oleh anak seperti itu. Jadi orang tua ini adjustment terhadap anak gitu. Memang bukan menjadi suatu hal yang menjadi sempurna gitu kalau misalnya menerapkan mindfulness parenting gitu. Tapi pasti ada trial and error-nya gitu. Jadi anak yang A dengan anak yang B tentunya akan berbeda meskipun satu orang tua yang sama gitu. Iya, mungkin kayak pengalaman kakaknya dulu begini, akhirnya diperbaiki di adiknya, diperbaiki lagi ke adiknya. Tapi kalau ngomongin soal challenging terus tadi digital juga, mungkin positifnya yang bisa kita ambil di digital ini, informasi jadi lebih gampang diakses kan Mbak Catherine ya. Iya betul. Kalau dulu mungkin orang pengen tahu pola asuh itu ada apa aja susah kayaknya, paling meniru lingkungan. Kalau sekarang kan mungkin di sosial media banyak orang-orang tua yang share nih cara mengasuh anak seperti ini, akhirnya oh kita meniru gitu ya. Iya, jadi betul. Positifnya dari adanya digital ini ya, mungkin memang lebih sulit pola asuh ini, tapi akses informasinya tuh lebih mudah gitu. Terus misalnya ada bunda-bunda di rumah yang baru sadar nih, Mbak Catherine, oh ternyata mindful parenting ini penting nih gitu kan. Terus itu bisa dilakukan secara instan kah atau dalam perlu proses yang lama gitu? Jadi bertahap aja ya Mbak ya, kalau misalnya mindfulness itu seperti yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya, kalau ini bisa mulai dari diri sendiri. Jadi kayak gitu, misalnya kalau lagi ada waktu kosong, mungkin bisa latihan pernapasan, terus apa namanya, dari situ aja untuk lebih sadar dengan diri kita, kapan kita marah, apa yang membuat kita marah, jadi mengevaluasi hal-hal itu gitu. Itu untuk mindfulness terhadap diri sendiri. Nah itu bisa paralel dengan mindfulness terhadap parenting pada anak, seperti itu. Ketika parenting dengan anak juga kita sama untuk lebih mendengarkan pada anak, seperti itu. Berarti tidak bisa instan ya? Iya, tidak betul. Tidak bisa di instan, tapi nggak ada. Betul, tapi nggak ada kata terlambat ya? Oh enggak. Nggak ada kata terlambat, meskipun udah terlanjur anaknya 5 tahun nih, udah terlanjur bisa jalan atau terlanjur remaja, itu nggak ada yang telat bunda. Asal harus diawali dengan diri sendiri dulu. Iya. Sebelum kita menumbuhkan awareness terhadap anak, coba ke diri sendiri dulu ya. Emosi kita seperti apa, keinginan kita seperti apa, baru awareness terhadap anak. Wah ini salah satu ilmu yang penting banget ya. Ini juga mungkin di maksudnya dari dunia psikolog tuh sangat mendukung parenting seperti ini ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah terus ada gak sih manfaat yang mungkin terlihat secara jelas, secara langsung ataupun enggak
dari mindful parenting ini. Misalnya nanti kalau anak-anak yang diasuh dengan pola ini, nanti dia besarnya akan seperti ini, kalau enggak akan seperti ini, gitu. Ada nggak sih, Mbak? Lebih ke arah meregulasi emosinya itu, Mbak. Jadi itu paling bisa terlihat perbedaannya ya. Jadi anak lebih bisa mengenal emosinya sendiri, terus bagaimana untuk meregulasi emosinya ketika tidak ada ibu dan ayahnya di sekitarnya, gitu. Jadi anak lebih bisa meregulasi emosinya itu. Bagi orang tua juga ada manfaatnya, gitu. Jadi ketika menghadapi anak dengan tantrum, dengan udah banyak penat semua dengan kegiatan itu, orang tua juga lebih bisa mengendalikan dirinya dia juga, seperti itu. Jadi lebih bisa menenangkan diri, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi anak, seperti itu. Jadi lebih ke meregulasi emosi dan juga lebih sensitif terhadap kebutuhan anak, lebih ke situ. Oke, mungkin manfaat buat anak ini jadi lebih bisa kontrol emosi ya. Betul. Apalagi nanti mungkin sudah dewasa, mempengaruhi juga nih cara dia menyelesaikan masalahnya. Iya. Apakah dengan emosi yang membara-bara. Sementara kalau misalnya mungkin dia diasuh dengan mindful parenting dari kecil, dia jadi terbiasa, oh cara mengatasi masalah itu harus dengan tenang. Iya. Atau misalnya dia juga meniru orang tuanya kan, karena orang tuanya juga punya awareness yang tinggi. Jadi selain buat orang tua, buat anak nih mungkin dampak yang kelihatan banget adalah tadi emosional tadi itu ya. Iya, betul. Paling oke. Terus tapi mungkin kalau yang nggak kelihatan gitu ada nggak sih, Mbak? Apakah nanti anaknya ketika sudah besar jadi, oh ternyata orang tua kita peduli nih, gitu. Maksudnya sayang terhadap kita, itu bisa berefek juga seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya bagaimana anak itu tumbuh dan bisa berrelasi dengan orang lain, bagaimana interaksi yang terjalin dari rumah, semua itu berangkat dari rumah, gitu. Ketika rumah ini bisa membangun interaksi yang hangat, positif, seperti itu bisa membantu anak ini menjalin relasi yang positif juga terhadap orang-orang sekitarnya, seperti itu. Oke, jadi interaksinya ya, interaksi antara orang tua dengan anak, dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman dan segala macam juga bisa berefek. Tuh, mungkin manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung, Bunda. Tapi nanti kalau misalnya memang Bunda sabar dari kecil, mindful parenting ini nanti efeknya akan dirasakan oleh anak dan juga Bunda nanti mungkin beberapa tahun kemudian atau dalam jangka panjang. Nah terus tadi di segmen 1 kan Mbak Catherine sempat nyinggung ada prinsip-prinsipnya ya dari mindful parenting itu, emang prinsipnya apa aja, Mbak? Oke, balik lagi. Jadi ada yang mindful terhadap diri sendiri, itu lebih ke awareness dan acceptance. Jadi kalau misalnya sadar dengan apa yang lagi dialami oleh bunda-bunda di rumah, dan juga lebih menerima apa kondisi bunda. Jadi bukan menjudge kondisinya gitu, memvalidasi apa yang lagi dirasakan. Kalau lagi kesel, gak apa-apa kok, emang wajar gitu. Memang lagi proses, lagi marah, seperti itu. Jadi dengan mindful parenting ini bukan berarti emosinya ini tuh akan positif terus kayak gitu. Tapi merasakan emosi negatif itu tidak apa-apa selama bisa disadari. Yang jadi khawatirkan itu ketika marah tapi tidak sadar. Tidak sadar, iya ya. Betul. Oh, berarti seperti itu. Kunci sadar ada di situ ya. Kita tahu apa yang kita rasakan, tapi bukan kita denial. Kita mengakui itu, memvalidasi, karena wajar ya namanya. Manusia pasti sekali dua kali adalah emosi. Pasti, nah itu dari orang tuanya. Nah untuk anaknya itu ada lima prinsip, Mbak. Gitu, yang pertama itu mengobservasi apa yang menjadi keadaan anak saat itu. Misalnya nangis, nangisnya nadanya seperti apa, kayak gitu. Terus mungkin ada body gesture yang yang berbeda pada anak, seperti itu. Yang kedua juga lebih peka terhadap emosi anak, seperti itu. Yang ketiga itu tidak judgment terhadap kondisi anak, gitu. Jadi memvalidasi juga, oh anak lagi ngerasa marah, oh nggak apa-apa, kayak gitu. Atau nggak misalnya anak lagi senang, itu juga suatu hal yang sebenarnya wajar untuk dialami oleh anak, kayak gitu. Nah terus yang keempat ini juga untuk bisa meregulasi emosi anak juga, seperti itu. Dan sama-sama menerima kondisi antara ibu dan anak. Oke, nah tuh boleh dicatat tuh Bunda tadi prinsip-prinsipnya apa aja, terus bisa diterapin ke diri sendiri dan juga anak. Nanti kita mau bahas lebih dalam lagi ya soal prinsip-prinsip tadi nih, Mbak Catherine. Nah Bunda-bunda juga yang pengen tahu, jangan kemana-mana, terus saksikan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Hai Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan masih membahas soal mindful parenting bersama Mbak Catherine di sini. Nah tadi kan Mbak Catherine sebelumnya udah menjelaskan prinsip-prinsip ya dari mindful parenting itu sendiri, bisa dari diri sendiri dan juga dari anak. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya Mbak, itu kan
adalah mau gak mau komunikasi. Untuk kita bisa aware terhadap anak kan juga kita harus komunikasi, harus observasi dan segala macam. Nah masalahnya kalau anaknya itu adalah tipe yang sulit diajak komunikasi itu gimana, Mbak? Nah itu prinsip dari mindfulness-nya itu bekerja, Mbak. Jadi kita mengobservasi apa yang menjadi kesukaan anak. Dimulai dari hal itu. Dengan mengobservasi apa yang biasa dilakukan oleh anak. Biasanya anak senang menggambar. Oke, mulai dari menggambar gitu. Misalnya orang tuanya juga menggambar di sampingnya seperti itu. Jadi dari situ bisa mulai terjalin komunikasinya dengan anak seperti itu. Jadi ya justru itu ya salah satu fungsi dari mindful parenting adalah buat anak yang sulit bercerita, sulit komunikasi, ya kita pakai pola asuh tersebut. Mau gak mau kita yang gerak dengan mengobservasi favorit dia apa, gitu kan dia sukanya gimana, kalau marah gimana. Nah tapi kalau misalnya ngomongin mindful parenting itu ada gak sih faktor-faktor nih yang bisa mempengaruhi kesuksesan dari parenting itu sendiri? Yang penting konsisten. Latihan. Iya, karena ini kan bukan suatu hal yang instan ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal berjalan sesuai dengan ekspektasi bunda-bunda gitu ya. Tapi ada juga hari-hari di mana kok ini nggak sesuai ya dengan teori yang ada seperti itu, kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya di kurva itu memang bisa naik turun seperti itu, yang penting dikonsistenin. Karena yang dibutuhkan oleh anak, yang penting konsisten pada pengasuhannya itu. Karena memang ini kan bukan sebuah ujian atau pelajaran, ini adalah latihan. Yang mana kuncinya adalah kita harus konsisten dan latihan terus-menerus gitu ya. Jadi belajarnya tuh bisa learning by doing proses, makanya nggak bisa instan. Terus apakah memang kepribadian si orang tua ini, karakter orang tua ini bisa mempengaruhi mindful parenting? Bisa aja sih, bisa, Mbak. Iya, bisa aja. Karena kan mungkin ada culture-culture tertentu mungkin atau mungkin karakteristik orang tua juga seperti itu. Yang mungkin bisa cocok pada anak, tapi mungkin ada juga yang perlu penyesuaian lagi pada anak seperti itu. Jadi mungkin ada yang, oh ini suatu hal yang mudah bagi saya untuk melakukan bagi ibu A, tapi untuk ibu B, kok saya tidak bisa melakukan hal ini ya, mungkin bisa dicoba dengan cara yang lain gitu. Atau mungkin ada bisa pengaruh gini gak sih Mbak Catherine, misalnya saya nih sebagai seorang ibu misalnya terus punya anak, saya mau mengasuh dengan mindful parenting, tapi ada bawaan dari dulu pola asuh orang tua saya. Karena kan ya tadi mungkin ada beda zaman, beda cara pola asuh, itu mungkin juga mempengaruhi kali ya. Bisa itu juga. Jadi biasanya kan, oh kalau dulu kan ibu saya ngajarin saya seperti ini, ngasuh saya tuh seperti ini, atau mungkin masih dapat masukan-masukan dari nenek kakeknya seperti itu. Jadi itu wajar aja sih seperti itu. Nah, terus aku juga setuju banget sih, soalnya kayaknya berpengaruh, tapi siapa tahu mungkin ada orang tua zaman dulu, meskipun dia mengasuhnya dengan cara zaman dulu, tapi dia nggak sadar kalau ternyata itu adalah mindful parenting. Iya, betul. Nah, berarti kan peran di sini peran orang tua, terutama ayah ibu itu penting ya terhadap anak. Tapi peran orang lain, maksudnya bukan orang lain sih, keluarga lain gitu, misalnya seperti kakek, nenek, adik kakak, itu juga berperan nggak sih dalam mindful parenting ini, Mbak? Kalau misalkan terutama di satu rumah itu tinggalnya semuanya, iya bisa ada kakeknya, kadang ada neneknya juga, seperti itu, tantenya, omnya, seperti itu. Kalau misalkan dalam satu rumah, berarti pengasuhannya ini dilakukan tidak hanya oleh orang tua, tapi secara tidak langsung kakek dan neneknya juga berkontribusi gitu. Kecuali mungkin kalau kakek neneknya hanya bertemu satu tahun sekali, itu mungkin menjadi suatu hal yang berbeda ya, Mbak, gitu. Jadi balik lagi lingkungan. Betul. Tapi kalaupun memang lingkungan terdekat sering ketemu apa segala macam, berarti kan harus ada kerjasama antara orang. Iya. Nah, betul. Mungkin yang sulit adalah ketika orang-orang itu, orang tua itu adalah punya prinsip yang berbeda ya. Iya. Itu yang sulit. Jadi mungkin buat bunda di rumah saran juga, misalnya dengan pasangan, dengan suami, itu harus sepakat dulu nih dalam mengasuh anak ya. Karena yang sering aku temuin adalah permasalahan dalam pola asuh itu ya berbeda, misalnya ibunya melarang ini, ayahnya membolehkan, itu kan susah ya, Mbak Catherine. Kalau pola asuh seperti itu nanti anaknya juga jadi bingung nih mau yang benar yang mana gitu. Nah mungkin buat bunda-bunda di rumah nih ada saran nggak sih dari Mbak Catherine kalau misalnya mau menerapkan mindful parenting? Yang penting kalau misalkan dalam mengasuh anak itu penting juga untuk
memikirkan kesejahteraan bunda, mental health bunda, seperti itu. Karena kalau misalkan mental health-nya bunda dengan positif, lebih positif, itu mengasuh anaknya juga bisa lebih positif, seperti itu. Kadang bunda tuh bisa dipahami juga memprioritaskan anak gitu, kebutuhan anak, seperti itu. Tapi ketika itu hanya untuk anak saja, tapi lupa dengan diri sendiri, seperti itu. Jadi ini harus seimbang gitu, antara untuk memikirkan pada anak dan juga pada diri sendiri gitu. Berarti tipsnya adalah mungkin yang pertama, kita harus aware terhadap diri sendiri. Betul, dulu ya, aware. Itu adalah kunci paling penting. Mungkin kalau kita nggak aware sama diri kita sendiri, gimana kita mau aware sama anak? Betul. Nah tadi tuh mungkin kita bisa dengan olahraga seperti apa tadi, yoga ya? Iya, yoga, meditasi, seperti itu. Dan ada juga mindfulness breathing juga, seperti itu. Itu gimana tuh maksudnya? Jadi biasanya itu kayak tipe meditasi tapi yang lebih singkat, seperti itu. Jadi lebih ke pernapasan, mengatur napas, mengambil napas, membuang napas, seperti itu. Nah, kalau dari segi anaknya juga ya, kita komunikasi ya, observasi, terus ini yang aku tangkap juga adalah kita nggak boleh banget nge-label atau nge-judge ya. Iya, betul. Itu yang sering aku temukan mungkin pola asuh zaman dulu, mungkin orang tua-orang tua yang tidak menggunakan mindful parenting ini adalah menjudge atau label. Kadang-kadang sesimpel hal kita bilang anak nakal, itu tuh di anak bisa membekas gitu kan. Iya, betul. Mungkin tiap anak kan sebenarnya beda-beda, ada yang nggak mikirin, ah ya udah, tapi ada juga yang membekas sampai dia dewasa tuh dia inget satu kalimat itu gitu ya. Iya, betul. Jadi lebih ke arah validasi. Validasi ya. Emosi yang dialami oleh anak gitu. Jadi meskipun ia mengalami emosi negatif seperti marah, nangis, seperti itu tidak apa-apa. Tapi yang divalidasi emosi sedihnya dan marahnya. Yang dibetulkan adalah cara mengekspresikan marahnya. Kalaupun marah, boleh marah tapi tidak memukul gitu. Kalau sedih boleh tapi tidak berontak gitu ya. Iya, berontak seperti itu. Ya, karena ya emosi sedih itu adalah emosional umum manusia, apalagi anak-anak. Masa mau kita larang kan gak mungkin gitu ya. Oke deh bunda, jadi memang dari Mbak Catherine sendiri ini adalah yang aku tangkap, kita sebagai orang tua itu sekarang dalam mengasuh anak itu bukan kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga harus kita perhatikan. Dan itu bisa kita junjung mulai anak tuh dari kecil dengan salah satunya dengan mindful parenting ini. Nah, mindful parenting ini adalah sebelum bunda fokus terhadap anak, bundanya harus aware terhadap diri sendiri dulu. Memvalidasi dan mengakui emosi itu. Gitu ya Mbak Catherine ya? Betul. Baru setelah itu juga bunda bisa nih aware terhadap anak. Mau marah, sedih, happy, itu adalah emosional yang wajar, ya kan? Cuman bagaimana cara mengekspresikannya saja yang perlu dikontrol, gitu kan? Betul. Dan manfaatnya itu mungkin tidak dirasakan secara instan, prosesnya juga tidak instan, tapi dalam jangka lama itu akan berpengaruh terhadap pola kembang anak gitu ya Mbak Catherine. Itu sekaligus menyimpulkan dari perbincangan aku sama Mbak Catherine hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Catherine. Terima kasih banyak. Di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu sharing sama bunda-bunda di rumah. Informasi yang bermanfaat banget loh soal mindful parenting ini. Jangan kapok kesini lagi ya Mbak Catherine ya. Nah buat bunda juga jangan lupa tersaksikan episode persembahan untuk bunda lainnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bunda. Yeah.